Gangster adalah istilah atau sebutan yang merujuk kepada kumpulan orang-orang yang melakukan kejahatan terorganisir, terstruktur, dan brutal, di mana mereka kerap melakukan tindakan yang melanggar hukum dan biasanya membuka bisnis haram, mulai dari slot prostitusi, bahkan lintah darat dan lain sebagainya. Nah, kali ini Pasifista akan membahas sebuah serial yang menceritakan tentang perjalanan hidup empat orang pemuda yang tidak sengaja terjebak ke dalam kelompok gangster paling berpengaruh di Jepang atau kalau di sana lebih dikenal dengan sebutan Yakuza. So, karena nanti ada undangan arisan Yakuza, kita langsung aja jam ke ceritanya. Berlatar di kampung halamannya, Naruto cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang mendekam di penjara karena telah menghabisi seorang bos keluarga yakuza. Orang ini bernama Kazuma Kiryu, di mana dia juga merupakan seorang anggota yakuza yang cukup besar di Jepang. Meskipun begitu, dia mengalami masa lalu kelam yang memaksanya terjerumus ke dalam dunia kriminal. Pada tahun 1995, 10 tahun yang lalu ketika Kazuma masih berumur 20-an, di mana umur segitu masih aktif-aktifnya mencari jati diri, dia memutuskan untuk melakukan aksi nekat bersama teman-temannya yaitu Yumi, Miho, dan Nishiki, di mana mereka merampok sebuah kasino di sebuah distrik hiburan yang paling terkenal milik keluarga Yakuza bernama keluarga Dojima. Mereka membuat kegaduan seolah-olah sedang terjadi kebakaran untuk melancarkan aksinya tersebut. Walaupun Nishiki sempat dipergoki oleh keamanan di sana dan hampir terkena tembakan, untungnya Kazuma muncul tepat waktu dan berhasil melumpuhkan orang tersebut di mana mereka kemudian mengambil satu magicom yang berisi uang penuh dan langsung cabut dari tempat itu. Perlu diketahui, keempat orang itu merupakan yatim piatu yang hidup di panti asuhan sejak kecil. Mereka terpaksa nekat mencuri uang dari keluarga yakuza paling terkenal di sana, dan berniat melarikan diri dari tempat tersebut untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih layak di luar. Tapi, alih-alih melarikan diri keesokan harinya, mereka justru mengadakan syukuran bersama anak-anak panti yang lain. Saat itulah, orang-orang dari keluarga Dojima tiba-tiba muncul untuk mengambil kembali uang hasil curian, di mana mereka menyiksa Niski sebagai hukuman karena telah berani melakukan aksi nekat tersebut. Pada waktu yang bersamaan, seorang bapak-bapak tiba-tiba menghajar pemimpin kawanan yakuza tersebut dengan sangat santai, dan anehnya orang-orang dari keluarga dojima itu justru hormat kepadanya karena ternyata dia adalah mantan anggota yakuza yang cukup disegani pada masanya yang bernama Kazama, namun sekarang beliau telah pensiun dan menjadi penanggung jawab panti tersebut. 120. Tapi begitu beliau mengetahui kalau orang-orang itu datang ke sana untuk mengambil uang yang dicuri oleh anak-anak asuhnya, seolah mengetahui resiko besar yang akan menanti mereka sebagai orang tua, beliau pun memutuskan untuk bertanggung jawab dan pergi ke markas keluarga Dojima bersama Kazuma dan yang lainnya. Di hadapan pemimpin keluarga Dojima Kazama dengan sopan dan agak deretik, kemudian meminta maaf dan berjanji akan mengganti setiap kerugian atas apa yang telah dilakukan oleh anak-anak asuhnya. Namun, semua ini bukanlah tentang uang, melainkan harga diri seorang pemimpin yang merasa dipermalukan oleh anak-anak ingusan. Saat itulah Kazuma justru memohon kalau dia ingin bergabung menjadi anggota keluarga Dojima dan bertarung untuk membayar kerugian mereka. Hey. Kazuma ingin membuktikan kepada mereka kalau dia bisa menjadi seorang naga, di mana naga di sini merujuk kepada anggota yakuza terkuat. Dan jika kalah, dia akan menerima setiap hukuman yang diberikan kepadanya. Dia sengaja melakukan hal itu untuk melindungi orang-orang terdekatnya, tanpa dia sadari keputusannya tersebut adalah awal peristiwa yang akan membawanya terjerumus ke dalam dunia gelap. Hey. Sebelum lanjut, sedikit saya jelaskan mengenai Yakuza di mana mereka adalah sebuah kelompok kriminal terorganisir asal Jepang yang memiliki sejarah kuat bagi perkembangan sosial. Menurut Anto, nama Yakuza sendiri diambil dari permainan kartu tradisional Jepang yang berarti 8, 9, dan 3 yang mereka anggap sebagai kombinasi angka yang paling buruk atau boncos karena bila dijumlahkan akan berakhiran angka 0. Awalnya, para pejabat dan pengusaha yang memiliki bisnis di wilayah tertentu mereka merekrut kelompok masyarakat yang berada di luar sistem pemerintahan, seperti pedagang jalanan, parkir liar, dan lain-lain, untuk membuat rumah perjudian atau slot dengan tujuan untuk mengambil kembali upah yang mereka bayarkan kepada para pekerja mereka sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu. Mereka juga menjadi semakin modern, sampai-sampai bahkan merambah ke bisnis properti dan keuangan, kembali ke cerita. Di sini Kazama sempat memarahi Kazuma atas keputusannya untuk bergabung dengan Yakuza bukan tanpa alasan tapi beliau membuat panti asuhan tersebut dengan dasar dia ingin menjauhkan para anak-anak terlantar dari kehidupan gelap. Karena seperti yang kita tahu Kazama adalah mantan anggota Yakuza yang telah bertaubat sehingga beliau sudah katam tentang seluk beluk dan kejahatan yang berada di lingkaran gelap tersebut. Keesokan harinya. Diperlihatkan Kazuma yang memulai pertarungan bawah tanah melawan seorang mantan petinju profesional. Sebenarnya, dia tidak memiliki basic bertarung sama sekali yang membuatnya dihajar habis-habisan. Meskipun begitu, dia terlihat sangat bahagia sampai akhirnya Kazama memberi sedikit nasihat. Kalau mereka tidak sedang bertinju, melainkan Kazuma bisa menggunakan segala cara. Akhirnya, dia menyerang secara brutal, yang membuat pertandingan berakhir seri. Sampai di sini, pemimpin keluarga Dojima akhirnya resmi mengangkat Kazuma dan Nishiki sebagai anggota klan sementara yang cewek Yumi dan Miho direkrut untuk menjadi seorang LC di kafe milik mereka. Di mana kejadian itu merupakan awal mula mereka masuk menjadi anggota yakuza paling berpengaruh di Tokyo. lalu kembali ke masa sekarang ketika Kazuma masih mendekam di penjara atas kasus pembunuhan bosnya sendiri. Di sini dia mendapat kunjungan dari seorang detektif kepolisian bernama Date yang memberitahu kalau klan Tojo klan besar yang menaungi para keluarga Yakuza yang mana salah satu petingginya adalah Nishiki saudara angkat Kazuma. Mereka dituduh telah menghabisi dan mencuri dana bansos milik klan Omi, klan Yakuza paling besar di Jepang yang jumlahnya tidak main-main yaitu 10 miliar yen. Intinya Date memohon agar Kazuma mau turun gunung untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi para yakuza di Jepang terbagi menjadi beberapa klan besar yang menaungi ratusan keluarga dengan bisnis mereka masing-masing. Yang terbesar adalah klan Omi, lalu yang kedua adalah klan Tojo yang menaungi keluarga Dojima di mana Nishiki dan Kazuma dulu adalah anggotanya. Nah, kedatangan Date ke sana adalah untuk meminta Kazuma kembali menjadi anggota yakuza untuk menyelesaikan konflik antara dua klan tersebut. Karena setelah 10 tahun, Nishiki sekarang telah menjadi salah satu petinggi di klan Tojo dan berharap dia bisa mendengarkan perkataan Kazuma. Sementara itu sahabat Kazuma yang lain yaitu Yumi Sekarang dia telah menjadi pengelola kafe yang tidak jauh dari sana Pada waktu yang bersamaan dia dihampiri oleh Nishiki Untuk memberitahu kalau Kazuma akan dibebaskan dalam waktu dekat di mana dia berniat merekrutnya kembali menjadi anggota Yakuza Dan meminta sumbangan dari Yumi untuk menyokok para tetua klan Agar melupakan dendam mereka karena Kazuma merupakan orang yang difonis telah menghabisi bos mereka sendiri 新家 30. Mereka juga mendapat rekaman pelaku pembunuhan klan Omi, dan betapa terkejutnya Nishiki setelah mengetahui kalau salah satu pelaku yang menghabisi mereka adalah kakak perempuan Yumi yang bernama Aiko. Di mana hal itu otomatis membuat situasi di Yakuza semakin bulat. Otomatis, rekaman itu juga sampai ke klan Omi, di mana beberapa anggota mereka mulai menebar teror dengan berniat menghabisi Yumi atau adiknya Aiko sebagai aksi balas dendam. Sedikit penjelasan mengenai karakter-karakter di serial ini, biar nggak bulet. Jadi ada empat sahabat kecil sekaligus karakter utama yang akan berperan besar. Yang pertama Kazuma yang difonis penjara 10 tahun karena telah menghabisi bosnya sendiri. Lalu Nishiki yang justru menjadi salah satu petinggi di klan Tojo di mana keluarga Dojima termasuk di dalamnya. Yang ketiga Yumi yang jadi Elsie di mana dia mempunyai kakak perempuan yang pergi melarikan diri dari panti asuhan saat Yumi masih kecil bernama Aiko. Lalu, yang terakhir, adik dari Nishiki yang bernama Miho. Kembali ke Kazuma yang akhirnya bebas dari hukuman penjara, baru beberapa meter berjalan, dia sudah disambut oleh orang-orang suruhan dari keluarga Dojima yang menyuruhnya untuk ikut bersama mereka. Di mana Kazuma justru langsung menghajar mereka semua dan menyisakan satu orang untuk menyampaikan pesannya kepada pemimpin mereka kalau Kazuma akan pergi dari sana sehingga mereka tidak perlu melihatnya lagi. Tapi saat berada di dalam mobil, dia sempat mendapat telepon dari Date yang memberitahu kalau pihak klan Omi telah menemukan pelaku yang telah menghabisi anggotanya yang tidak lain adalah Aiko, kakak dari Yumi, sahabatnya sendiri. Mendengar hal itu, dia pun akhirnya terpaksa menuju ke kantor kepolisian untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di Tokyo, tempat di mana pertama kali Kazuma meniti karir sebagai seorang Yakuza 10 tahun yang lalu, dia sempat pangling ketika melihat suasana kota tersebut kini berubah out-outan, bahkan tidak jarang kerap terjadi penindasan dari para anggota baru yang belum mengenal siapa dirinya. Sehingga ketika beberapa anggota bersikap arogan di depannya, dia langsung memberi mereka pelajaran. <tuh> Begitu sampai di kantor polisi, Date menjelaskan kalau kota Tokyo telah berubah drastis setelah Kazuma dipenjara. Di mana dua tahun yang lalu, wakil pemimpin klan Tojo ditemukan tewas dengan bekas luka sayatan simbol satanik di tubuhnya. Dia merasa kalau semua itu merupakan ulah dari sosok iblis Shinjuku, sosok bertopeng yang belum diketahui identitasnya, dan kemungkinan besar motifnya adalah untuk melindungi Aiko. Tidak tahu. Menurut info yang beredar, Aiko sekarang mengelola kafe yang dijalankan oleh klan Tojo dan merupakan salah satu bisnis untuk cuci uang mereka, di mana kafe itu secara diam-diam juga menjual barang haram. Oleh karena itu, Kazuma diminta turun tangan sebelum terjadi perang antara dua klan terbesar di Jepang. Namun, dia langsung menolak tawaran tersebut karena udah mantep dengan keputusannya yang tidak ingin ikut campur lagi dengan Yakuza. Saat itulah, Date memberitahu kalau sahabatnya dari kecil yaitu Yumi kini mengalami luka berat setelah diserang oleh klan Omi tempo hari. Di mana pernyataan itu pun membuat Kazuma makdek dan menyadari satu hal kalau kasus ini bukanlah masalah sepele. どこまででもいいけど、とにかく走れ。 Kembali ke 10 tahun yang lalu di mana diperlihatkan Kazuma dan Nisiki yang akhirnya bisa menikmati privilege sebagai anggota yakuza yang membuat orang-orang sangat menghormati mereka di jalanan meskipun konotasi seorang yakuza terkenal kejam hal itu justru berbanding terbalik dengan sifat Kazuma dan Nisiki yang merupakan tipikal orang yang konyol tidak cukup sampai di situ kondisi serupa juga dialami oleh Yumi dan Miho yang kini menjalani kehidupan barunya sebagai LC di sebuah kafe Malam harinya, diperlihatkan pemimpin keluarga Dojima yang sedang berpidato di hadapan para investor besar, yang salah satunya pengusaha asal Amerika yang bernama Edgar. Walaupun Edgar bukan asal pribumi, tapi beliau memiliki tanah ratusan hektar dan dijuluki sebagai juragan tanah paling kaya setara Hotman Paris, tapi di wilayah Tokyo. Di sini, pemimpin keluarga Dojima berniat membuat semacam pusat bisnis terbesar yang meliputi perumahan, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan paling modern. Intinya, dia ingin memajukan UMKM di kota Tokyo agar bisa memberikan banyak manfaat bagi perekonomian masyarakat setempat. Dan oleh karena itu, dia membutuhkan mereka agar mau berinvestasi di masa depan karena selain membutuhkan tenaga dan pikiran, modal adalah kunci. Namun Edgar yang sudah hafal dengan cara bermain yakuza yang terkenal tidak berperi kemanusiaan, dia pun langsung menolak tawaran kerja sama tersebut. Anda Excuse me. Sudah. Perlu diketahui Edgar ternyata berteman baik dengan Kazama bukan tanpa alasan Tapi Edgar menilai kalau Kazama berbeda dari kebanyakan anggota Yakuza lain di mana Kazama sempat memberitahu untuk berhati-hati dan tetap waspada setelah menolak tawaran kerjasama dari keluarga Dojima Karena bisa dipastikan akan ada aksi di balik penolakan tersebut Edgar pun menjawab kalau dia telah memiliki rencana pencegahan demi melindungi tanahnya dari keluarga Dojima di mana dia memberikan sebuah kalung yang merupakan stempel perusahaannya kepada adiknya. Dojima. I need you to keep this safe. Singkat cerita, apa yang dikhawatirkan oleh Kazama benar-benar terjadi di mana pihak keluarga Dojima menyuruh beberapa anggotanya untuk pergi ke bar milik Edgar termasuk Kazuma dan Nishiki dengan tujuan memberikan ancaman agar dia mau menginvestasikan tanahnya. Di mana ini juga merupakan pekerjaan pertama Kazuma dan Nishiki setelah direkrut menjadi anggota Yakuza. Hey, namun, alih-alih mengancam, salah seorang anggota senior justru ngide untuk langsung nekat mencuri sertifikat tanah milik Edgar yang dia simpan di dalam perangkas kantornya untuk cari muka dan mengambil hati pemimpin klan Dojima. Meskipun mereka menemukan sertifikatnya, masalahnya mereka tidak menemukan stempel yang digunakan untuk proses balik nama tanpa mereka ketahui ternyata Edgar sebelumnya telah menitipkan stempel tersebut kepada adiknya yang bernama Alice. Hmm. Terpaksa mereka harus tetap menemui Edgar untuk memaksanya agar memberikan stempel yang dimaksud. Namun betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui kalau Edgar baru saja dihabisi oleh seseorang di dalam kamar mandi dan belum diketahui siapa dalang dibalik aksi tersebut. <tuh> kejadian itu pun otomatis membuat pemimpin klan Dojima emosi karena artinya semua kecurigaan atas pembunuhan tersebut akan mengarah kepada mereka dan menurut kuasa hukum keluarga Dojima jika pihak keluarga Edgar berhasil melengkapi dokumen mereka terlebih dulu untuk proses turun waris ke BPN maka hal itu akan menyulitkan mereka dan bisa dipastikan pembangunan kota modern di wilayah Tokyo akan gagal total Mengetahui hal itu, pemimpin klan Dojima pun menyuruh dua anak buahnya dari keluarga Majima untuk segera mendapatkan stempel tersebut yang menurutnya kini dibawa oleh Alice, adiknya Edgar. Di mana saat di luar, Kazuma hampir baku hantam ketika berpapasan dengan orang tersebut karena tingkahnya yang arogan. Ya, dan benar saja, kedua orang kakak beradik dari keluarga Majima tersebut dengan cepat mengacak-acak apartemen milik Alice, di mana di sisi lain Alice justru mencari perlindungan kepada Kazama via telepon. Di sini, Kazama menyuruhnya untuk tetap stay cool sampai dia menemukan rencana selanjutnya untuk menghindari kejaran orang-orang dari keluarga Dojima. Tanpa mereka sadari, secara diam-diam, Miho menguping obrolan tersebut. Oke, okay. please hurry. Setelah Kazama pergi. Miho kemudian menceritakan apa yang dia dengar barusan kepada Nishiki tentang Alice, adiknya Edgar, di mana dia pun langsung bergegas menemui Kazuma untuk memberitahu kalau Alice kini bersembunyi di sebuah hotel bernama Kanada. Hal itu pun otomatis membuat mereka sedikit lega karena jika mereka bisa mendapatkan stempel tersebut, maka pemimpin keluarga Dojima akan melindungi mereka dari pihak kepolisian dan tidak bernasib seperti anggota senior sebelumnya yang dicampakkan begitu saja oleh keluarga Dojima telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena dituduh sebagai pelaku yang menghabisi Edgar. <SILENGALAN> Singkat cerita, setelah Kazuma dan Nishiki berhasil menemukan Hotel Kanada tempat Alice bersembunyi, mereka melihat kedatangan dua orang kakak beradik Majima yang disuruh untuk mencari keberadaan Alice, di mana mereka sempat terlibat aksi kejar-kejaran ketika melihat Alice mencoba kabur melalui pintu belakang. Tidak cukup sampai di situ, kekacauan semakin parah ketika sedang berada di ruang publik mereka mulai menembaki satu sama lain yang membuat salah satu kakak beradik Majima terkena tembakan yang tidak sengaja dilesatkan oleh Alice. Bahkan diperlihatkan juga Date si detektif kepolisian juga ikut terlibat dalam aksi baku tembak tersebut. Sampai pada akhirnya Kazuma dan Nishiki memutuskan untuk membantu Alice kabur menuju sebuah rumah kosong setelah kakinya terkena tembakan di mana mereka diikuti oleh Majima dari belakang. Oh. Di rumah kosong itulah, Kazuma akhirnya menantang duel Majima yang sok jago tersebut. Awalnya, Kazuma sempat keteteran melawan orang itu meskipun sendirian mengingat perbedaan kekuatan dan pengalaman, kebrutalan dari sosok yang merupakan beneran pentolan Yakuza, tapi berkat bantuan dan kerjasama dengan Isiki, mereka pun akhirnya berhasil menyingkirkan orang itu meskipun dengan bantuan batu bata. Setelah itu, mereka kemudian memaksa Alice untuk segera menyerahkan stempel milik kakaknya. Pada kesempatan ini diperlihatkan perilaku Nishiki yang mulai kejam dan tidak terkontrol seperti awal-awal dia bergabung dengan Yakuza, di mana dia mengacungkan senjata tepat ke arah Alice dan memaksanya untuk segera memberikan stempel tersebut. sialnya sebelum mendapatkan stempel yang dimaksud, mereka terpaksa harus kabur ketika seorang polisi tiba di tempat itu. Faktanya, polisi ini bukanlah polisi yang baik seperti kebanyakan polisi di sini, melainkan oknum polisi korup yang dijuluki sebagai penjual bunga, di mana bunga di sini dikonotasikan sebagai informasi, yang artinya oknum polisi tersebut merangkap sebagai maklar informasi apapun, mulai dari info cegatan hingga kenaikan harga cabai, Cabe-cabean, intinya dia merebut setempel perusahaan Edgar dari tangan Alice untuk diberikan kepada pemimpin keluarga Dojima. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan pundi-pundi cuan untuk menambah uang dapur. <tik> Di sisi lain, setelah kakak beradik Majima membuat kekacauan di muka umum, yang hal itu membuat image buruk bagi keluarga Dojima dan berakibat mereka bisa kehilangan semua investornya, imbasnya pemimpin keluarga Dojima pun menghukumnya yang membuat Majima kehilangan salah satu matanya. <tuk> Kembali ke masa sekarang di mana diperlihatkan Nishiki yang sedang mengunjungi Yumi setelah mengalami koma akibat insiden percobaan pembunuhan dari klan Omi kemarin. Di sini mulai terlihat jelas sebuah perbedaan setelah Nishiki bergabung menjadi Yakuza selama 10 tahun. Di mana dia berubah menjadi tipikal orang yang dingin dan pendendam. Hal itu pun semakin membuktikan kalau lingkungan akan mengubah karakter seseorang tergantung lingkungan itu sendiri entah negatif ataupun positif. Keesokan harinya, diperlihatkan Nishiki bersama para keluarga yakuza lain, para petinggi dari klan Tojo yang berbondong-bondong menuju ke pemakaman untuk memperingati ketiga tahun kematian wakil pemimpin mereka dahulu, di mana seorang sesepuh dari klan mereka mengungkit masalah yang terjadi akhir-akhir ini tentang anggota klan Tojo yang telah mencuri uang dari klan Omi, salah satu klan terbesar di sana. Akushikiwa. Intinya, beliau sangat menyayangkan kejadian itu karena bisa menimbulkan perang besar antar kedua klan yang pastinya akan berakibat fatal. Oleh karena itu, beliau meminta agar mereka segera melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Saat itulah, Nishiki dengan lantang berniat akan menyelesaikan masalah tersebut asalkan diberi wewenang untuk menangani kasus pembunuh pemimpin keluarga Dojima yang tidak lain adalah Kazuma. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Aiko atau kakaknya Yumi si beban sumber dari semua masalah di mana ternyata dia telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Haruka. Di sini, dia berniat melarikan diri ke seragen untuk menghindari kejaran dari klan Omi. Dan sebelum pergi, dia sempat jajan di toko sebelah dan meninggalkan anaknya sendirian di kafe miliknya. Namun, di saat yang bersamaan, orang-orang dari klan Omi muncul untuk mencari keberadaannya, di mana Haruka yang masih sekecil itu harus melihat peristiwa brutal yang tidak akan pernah dia lupakan. Untungnya, Kazuma yang sebelumnya mengetahui kalau Yumi dan Aiko akan menjadi target klan Omi muncul untuk menyelamatkan. Haruka sebelum anggota klan Omi meledakkan tempat tersebut. Kazuma kemudian membawa Haruka menuju ke apartemen milik Yumi, di mana sampai di sini sempat terjadi momen canggung ketika dua sahabat lama bertemu kembali setelah berpisah selama 10 tahun, di mana Kazuma hanya mengatakan kalau dia tidak melihat Aiko berada di kafe tersebut yang artinya kemungkinan kakaknya masih hidup. Dari sana, Kazuma lalu pergi ke markas klan Tojo untuk menemui Nishiki yang juga merupakan sahabatnya dulu. Di mana setelah menghabisi bos mereka sendiri dan semua anggota klan Tojo memusuhinya, Nishiki justru datang dengan membawa sake untuk menyambutnya. Intinya, Nishiki berharap Kazuma akan kembali bersama mereka. Namun, Kazuma menjelaskan kalau kedatangannya ke sana bukanlah untuk kembali bergabung dengan Yakuza, melainkan untuk mencari sumber permasalahan yaitu Aiko, kakak dari Yumi. Pada waktu yang bersamaan, tiba-tiba Yumi juga menyusul mereka di mana momen ini merupakan pertama kalinya mereka kembali berkumpul setelah 10 tahun yang lalu meskipun kurang satu orang yaitu Miho. Yo, di momen ini, Yumi memberitahu kalau dia teringat dengan seorang informan yang kemungkinan mengetahui tentang seluk beluk kota Tokyo. Usut punya usut, orang itu merupakan pensiunan polisi korup yang kini fokus menjadi seorang informan, di mana orang yang dimaksud adalah si penjual bunga. Tidak. Singkat cerita, mereka pun pergi menemuinya di mana diperlihatkan setelah 10 tahun menjadi penjual informasi, dia sudah sangat sukses dengan mempekerjakan para lansia sebagai operator. Di sini, Yumi langsung deal harga untuk mendapatkan informasi mengenai kakaknya yaitu Aiko yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Namun, mereka justru dibuat shock Ketika si penjual bunga mematok harga 100 juta yen setelah dia mengetahui kasus ini menyangkut hilangnya uang 10 miliar yen milik klan Omi. Saat itu, si penjual bunga mengatakan kalau dia bisa memberikan keringanan asalkan Kazuma bersedia kembali ke atas ring dan bertarung untuknya. Karena, seperti diketahui, Kazuma adalah sang naga yang terkenal setelah mendekam di penjara selama 10 tahun akibat terjerat kasus pembunuhan bosnya sendiri, bukan tanpa alasan. Tapi, dia tahu betul kalau Kazuma adalah sosok paling ditunggu-tunggu kehadirannya di atas ring, sehingga si penjual bunga akan mendapatkan cuan banyak jika sang naga kembali. Ber setelah deal, si penjual bunga kemudian memperlihatkan rekaman CCTV tiga hari sebelum Aiko menghilang, di mana dia sempat berkomunikasi dengan salah satu anggota klan Omi sekaligus pacarnya Aiko. Mengetahui hal itu, mereka pun bergegas untuk mencari orang tersebut. Tidak. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan orang yang dimaksud sedang berjalan menuju ke sebuah bar dan membeli nasi goreng. Namun setelah selesai makan, orang itu tiba-tiba dihabisi oleh sosok iblis Shinjuku yang memakai topeng sebagai ciri khasnya. Belum diketahui siapa sebenarnya orang ini yang jelas motifnya adalah menghilangkan barang bukti untuk melindungi Aiko. Ternyata apa yang sebenarnya terjadi tentang perampokan 10 miliar tersebut Sebenarnya Aiko dan pacarnya hanya iseng merampok kendaraan yang lewat Dan tidak tahu kalau di dalam truk tersebut ada uang sebanyak itu Lalu setelah mengetahui kalau itu adalah uang milik klan Omi di sini pacarnya sudah berniat untuk tidak jadi aja dan meminta maaf Namun yang namanya manusia yang mempunyai sifat merasa memiliki Melihat Uang adalah sumber kehidupan dan bisa membuat banyak orang hilaf. Aiko pun memutuskan untuk mengambil semua uang tersebut tanpa menghiraukan konsekuensi yang akan dia dapatkan. Kembali ke Kazuma dan Yumi yang masih berusaha mencari keberadaan Aiko, di mana dari informasi si penjual bunga, mereka memutuskan untuk mencari pacarnya Aiko terlebih dahulu untuk mencari petunjuk. Namun, di tengah pencarian tersebut... Mereka tiba-tiba diberhentikan oleh sekelompok orang yang ternyata adalah antek-antek dari klan Omi. Di sini, diperlihatkan dengan penuh ketenangan, Kazuma bisa mengatasi beberapa anggota klan Omi tersebut, yang entah bagaimana auranya bisa membuat orang-orang itu ketakutan. Saat itulah para petinggi mereka muncul dan meminta Kazuma secara baik-baik. Barulah Kazuma dan Yumi ikut menuju ke markas mereka menemui pemimpin klan Omi. Setibanya di sana, mereka menghadap pemimpin klan Omi yang sudah mengenal Kazuma dari reputasinya, di mana beliau memberitahu kalau orang-orang bertopeng yang menyerang kafe milik Aiko bukanlah dari pihak mereka, melainkan iblis Shinjuku. Meskipun begitu, mereka tetap akan turun tangan jika uang mereka tidak segera dikembalikan, di mana Kazuma meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan Yumi, yang merupakan adiknya Aiko, pun sampai memohon agar dia diberi keringanan dan siap menerima konsekuensi apapun. Karena mereka sadar, jika sampai klan Omi sendiri yang turun tangan, semua pihak yang terlibat dalam pencurian tersebut bisa dipastikan akan mati, dan perang besar akan terjadi. Namun, pemimpin klan Omi hanya bisa memberikan waktu satu hari di mana mereka akan datang ke markas pihak keluarga Dojima. Keesokan harinya, Diperlihatkan seorang tukang kebun yang dibuat shock ketika menemukan seonggok mayat di mana ternyata mayat itu adalah pacarnya Aiko yang tempo hari dihabisi oleh iblis Shinjuku. Kejadian itu pun cukup membuat klan Tojo ketakutan seakan-akan eksistensi iblis Shinjuku tersebut sudah bisa mengacak-acak klan Tojo dan membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain. <tuh> Dari sini, kita akan dibawa flashback tiga tahun yang lalu, ketika wakil pemimpin klan Tojo berniat menyingkirkan Nishiki dengan mengirim beberapa pembunuh bayaran. Saat itu juga, dia justru dihabisi oleh sosok bertopeng, di mana itu adalah kali pertama sosok iblis Shinjuku beraksi yang langsung menggemparkan dunia yakuza dan kepolisian. Intinya, orang-orang dari klan Tojo curiga kalau kasus ini merupakan strategi Nishiki yang ingin menguasai klan Tojo, di mana dia memanfaatkan situasi untuk membenturkan klan Tojo dan klan Omi. Oleh karena itu, pemimpin klan Tojo meminta Kazama yang sudah pensiun untuk menjadi penengah mediasi. Tojo di hadapan pemimpin klan Omi, Kazama mengatakan kalau pencurian uang 10 miliar itu murni inisiatif dari Aiko dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Dojima dan klan Tojo. Selain itu, kedatangannya ke sana adalah untuk membuat kesepakatan bersama klan Omi yaitu membubarkan keluarga Dojima yang dinilai kini telah melenceng dari visi misi mereka semenjak dipimpin oleh Nishiki. Namun sayangnya, klan Omi tetap tidak mengubah keputusannya. Di sisi lain, Date juga memberitahu kabar penemuan mayat pacarnya Aiko tersebut kepada Kazuma via telepon, di mana itu artinya iblis Shinjuku telah benar-benar kembali aktif setelah tiga tahun vakum. Date curiga kalau iblis Shinjuku sengaja menggunakan Aiko sebagai pion untuk mencuri uang dari klan Omi sekaligus memanfaatkan situasi itu untuk mengadu domba kedua klan terbesar di Jepang. intinya satu-satunya cara agar peperangan tidak terjadi adalah dengan menemukan Aiko yang sampai sekarang masih menghilang. Di tengah obrolan tersebut, Yumi mendapat kabar dari ART-nya yang mengatakan kalau Haruka, anaknya Aiko, telah kabur dari rumah dan menurutnya dia kemungkinan kabur menuju ke sebuah danau yang menjadi tempat favorit Aiko ketika mengalami putus asa. Saat itulah Kazuma berniat menghubungi Nishiki untuk memberitahukan hal tersebut Namun hal itu justru di, uh, dilarang oleh Yumi karena menurutnya Nishiki kini telah berubah dan menduga kalau dia bekerja sama dengan Iblis Shinjuku Meskipun Kazuma sempat emosi ketika Yumi mengungkit masa lalu mereka Namun pada akhirnya mereka sepakat karena prioritas mereka sekarang adalah untuk menemukan Aiko terlebih dahulu Sementara itu di tempat usaha CCTV si penjual bunga diperlihatkan puluhan orang bertopeng yang sedang menggerebek tempat tersebut di mana mereka adalah komplotan iblis Shinjuku yang datang ke sana untuk mencari informasi mengenai kemana perginya Haruka anaknya Aiko. Di sini diperlihatkan juga Ketika sosok iblis tersebut bisa langsung mengetahui adanya mata-mata di antara mereka hanya karena orang itu berbicara dengan lantang seolah-olah memperjelas agar terdengar oleh mikrofon. Di mana hal itu membuktikan kalau sosok iblis Shinjuku bukanlah orang biasa, sangat berhati-hati dan tajam di waktu yang bersamaan sehingga membuatnya menjadi luar biasa efisien. Semuanya. Di sisi lain, diperlihatkan Aiko yang sedang melamun di pinggir danau mengingat masa kelamnya dulu ketika ibunya memutuskan ongul karena banyak masalah, di mana dia berniat menyusul ibunya karena sekarang dia sudah tidak memiliki tujuan hidup setelah anaknya meninggal. Untungnya Yumi muncul tepat waktu untuk menyadarkan kakaknya dan memberitahu kalau anaknya masih hidup. <tik> Dan tepat seperti apa yang diduga sebelumnya, di sini Kazuma dan Yumi berhasil menemukan uang milik klan Omi yang telah dicuri oleh Aiko, di mana mereka bisa sedikit lega setelah mendapatkan uang tersebut. Karena dengan uang itu, mereka bisa menghentikan perang antara klan Omi dan klan Tojo. Namun, di saat yang bersamaan, Yumi mendapat telepon dari Nishiki yang memintanya untuk segera menyerahkan uang curiannya tersebut jika ingin anaknya Aiko selamat. Kejadian itu pun semakin membuat Kazuma yakin kalau Nishiki berkaitan dengan iblis Shinjuku seperti dugaan Yumi sebelumnya di mana hal itu dibuktikan ketika dia bisa mengetahui keberadaan anaknya Aiko dan menculiknya belum diketahui secara pasti motif apa yang akan dilakukan oleh Nishiki. Tapi yang jelas dia berniat menuntut balas kepada Kazuma karena merasa telah dikhianati 10 tahun yang lalu di mana hal itu berkaitan dengan Miho. Kembali ke tahun 95, 10 tahun yang lalu, Diperlihatkan Kazuma yang sedang berlatih tipis-tipis bersama dengan Miho yang menemaninya. Sampai di sini, mereka tidak menyadari kalau selama ini ternyata Miho telah mengidap suatu penyakit yang akhirnya membuat tubuhnya tiba-tiba drop. Sesampainya di rumah sakit, Pak Dokter memfonis kalau Miho mengalami gagal ginjal sehingga membutuhkan donor ginjal agar nyawanya selamat. Sadar kalau BPJS-nya nunggak, sementara biaya donor ginjal tentunya tidak murah, Kazuma bergegas menemui pemimpin keluarga Dojima dan memohon agar diberi izin untuk bertarung dan dituntut harus terus menang untuk mendapatkan reputasi. Karena hanya dengan itu, dia bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya operasi ginjal Miho.

Alhasil, dengan model bismillah, dia pun berlatih mati-matian. Begitu juga dengan Nishi dan Yumi yang melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Singkat cerita, satu persatu pertarungan bisa mereka menangkan sehingga memperoleh reputasi yang dilambangkan dengan tato naga di punggungnya. Dan ketika tato naga itu telah menjadi naga yang sempurna, maka dia akan resmi menyandang gelar sang naga dari keluarga Dojima yang namanya akan sangat disegani. Sampai suatu saat ketika Kazuma bisa terus memenangkan pertarungannya dan hanya satu kali lagi pertarungan yang harus dia menangkan untuk menyempurnakan tato naganya, pemimpin keluarga Dojima menemui Nishiki dan memperkenalkannya pada seseorang dari pasar gelap untuk mendapatkan donor ginjal. Masalahnya untuk melompati antrian demi mendapatkan donor secara instan, diperlukan uang administrasi yang cukup banyak. Intinya, dia akan mengurus semua masalah tersebut asalkan Nishiki bersedia membantunya mensabotase pertarungan Kazuma agar dia kalah di pertandingan selanjutnya. Perlu diketahui, Kejadian barusan seringkali terjadi di dunia perjudian Jadi pemimpin keluarga Dojima ini bisa dianalogikan seperti bandar judi Yang dengan mudah bisa mengatur pertandingan di mana ketika orang-orang menjagokan atau memasang taruhan besar untuk kemenangan Kazuma Momen seperti itulah yang akan dimanfaatkan oleh pemimpin keluarga Dojima Untuk meraup keuntungan berkali-kali lipat Mengingat sekarang Kazuma adalah orang yang paling diunggulkan Oleh karena itu bisa disimpulkan kalau judi sama sekali bukanlah pilihan untuk mendapatkan cuan. Keesokan harinya, Nishiki lalu dipanggil untuk menemui anak buah dari keluarga Dojima di mana mereka memberikan sebuah obat bobok untuk membuat Kazuma liut saat pertandingannya. Dengan begitu, keluarga Dojima bisa melipat gandakan modalnya dan dia bisa sesegera mungkin membangun gedung yang dia impikan. seperti biasa sebelum bertanding, Kazuma menyempatkan untuk berlatih tipis-tipis dan meminta doa restu pada Miho di mana dia berjanji akan menggunakan uang kemenangannya untuk membayar biaya operasinya Miho. Namun di sisi lain, Nishiki yang memiliki niat terselubung hanya iya-iya dan berharap semoga semuanya akan baik-baik saja. Ah, Singkat cerita, pertandingan yang mempertemukan Kazuma dengan jawara Kabupaten Ngawi pun resmi digelar dan dihadiri ratusan masyarakat yang antusias menyaksikan acara tersebut di mana mereka juga memasang taruhan besar untuk kemenangan Kazuma. Di sini diperlihatkan Kazuma yang tampil menyerang sejak menit awal, bahkan dia tidak memberikan lawannya kesempatan sedikit pun menyerang dan berusaha mengalahkannya secepatnya. Di tengah pertandingan itulah, Nishiki kemudian mulai melancarkan aksinya dengan menaruh obat bobo ke dalam botol minuman Kazuma dan berharap dia bisa kalah dalam pertandingan itu. Sialnya, aksinya tersebut diketahui oleh Yumi, di mana Nishiki akhirnya tetap harus mengaku kepada Kazuma kalau dia telah bekerja sama untuk membuatnya kalah demi mendapatkan donor ginjal dan biaya operasi adiknya. Alhasil dalam ronde kedua Hal itu membuat Kazuma mulai goyah Dan akhirnya dia menerima begitu saja setiap serangan dari lawannya Namun ada satu titik keegoisan dari dirinya dalam lubuk hatinya Dia masih ingin memenangkan pertandingan itu untuk menyempurnakan naganya oleh karena itu, dia bertaruh pada sebuah serangan uppercut dan pasrah kepada takdir, di mana serangan itu sama sekali tidak diduga oleh lawannya yang sudah di atas angin, sehingga Kazuma justru memenangkan pertandingan tersebut. Meskipun Kazuma menang dan membuat pendukungnya full senyum karena cair tapi tidak dengan keluarga Dojima yang marah-marah begitu juga dengan nasib Nisiki yang diajar habis-habisan oleh para anggota keluarga Dojima dari sinilah Nisiki mulai menaruh dendam kepada Kazuma dan mengecap Kazuma telah mengkhianatinya Alhasil, dengan tidak tersedianya donor, dokter pun menyerah sehingga Miho atau adiknya, Nisiki, meninggal tidak lama setelah gagal mendapatkan uang tersebut. Di mana kata-kata terakhirnya kepada Kazuma adalah kedepannya, dia meminta Kazuma untuk berjanji agar tetap berteman dengan Nisiki, apapun yang terjadi. Di sisi lain, Nishiki yang masih dipenuhi emosi, dia mendatangi importir pasar gelap yang kemarin diperkenalkan oleh pemimpin keluarga Dojima. Nyatanya, dia hanyalah seorang pedagang biasa, di mana orang itu mengatakan kalau sebenarnya dari awal ginjalnya cocok untuk menjadi donor adiknya, tapi pemimpin klan Dojima sengaja mengatur semua itu dari awal untuk memanfaatkannya. Bahkan orang itu juga memberitahu, kalau sebenarnya Miho bisa selamat jika waktu itu dia dirawat di rumah sakit yang lebih besar. Imbasnya, kekecewaan yang menumpuk karena merasa dipermainkan oleh orang yang berkuasa. Hal itu mengubahnya menjadi sosok yang dingin dan dipenuhi dengan kebencian, seperti sekarang, di mana dia berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk menjadi salah satu dari mereka. Selanjutnya, Nishiki juga menemui Yumi untuk menceritakan semua kebohongan yang selama ini dilakukan oleh keluarga Dojima, mulai dari operasi ginjal dan iming-iming uang ratusan juta, di mana cobaan bertubi-tubi yang dialami Nishiki itu membuat otaknya sedikit bermasalah dan nekat ingin melampiaskannya dengan sesuatu. Malam harinya, Yumi bergegas memberitahu Kazuma tentang apa yang sebelumnya telah diceritakan oleh Nishiki mengenai kebohongan yang dilakukan oleh pemimpin keluarga Dojima, di mana Kazuma, yang mendengar hal itu, pun langsung menyadari apa yang akan dilakukan oleh Nishiki dan bergegas menyusulnya, yang kemungkinan besar sedang menuju ke markas keluarga Dojima. <tuk> Benar saja, di sini Nishiki berpura-pura minta maaf dengan membawa sebotol minuman dan begitu pemimpin keluarga Dojima lengah, dia mengeluarkan pistol dan benar-benar menghabisi bosnya sendiri. Bang, tapi kok yang dihukum Kazuma? Sabar. Di sinilah Kazuma yang berusaha untuk menyusulnya. Dia kemudian muncul dan menjadi orang pertama yang melihat kejadian tersebut, di mana rasa bersalah karena telah memenangkan pertandingan terakhirnya dia rela menjadi kambing hitam dan menanggung tuduhan atas kasus pembunuhan tersebut. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan perwakilan klan Tojo akhirnya pergi menemui Nishiki setelah mendapat lampu hijau dari pemimpinnya karena mereka curiga kalau Nishiki telah bekerja sama dengan sosok iblis Shinjuku dan beresiko menjatuhkan seluruh klan Yakuza. Sayangnya, tidak ada yang menyadari kalau mereka semua sebenarnya telah masuk ke dalam perangkap Nishiki di mana Nishiki bersama dengan komplotan iblis Shinjuku tanpa basa-basi langsung membantai mereka semua. Di saat yang bersamaan, Kazuma dan yang lainnya juga tiba di tempat itu dengan membawa uang 10M, ember, yang akan mereka gunakan untuk menebus anak Aiko. Namun karena keadaan saat itu sedang kacau, Kazuma lalu meminta Yumi untuk COD sendirian sementara dia akan pergi untuk menemui Nishiki. Nishiki, nyawa. Tapi sesampainya di atas, dia hanya melihat semua orang yang telah dibantai dan Kazuma akhirnya berhadapan satu lawan satu dengan sang iblis. Di mana setelah melakukan pertarungan singkat, ternyata sosok iblis Shinjuku tidak lain adalah Nishiki sendiri. Jadi sebenarnya dari awal Nishiki memang berniat untuk menghancurkan seluruh klan Yakuza yang ada di Jepang dengan mengadu domba mereka. di mana dia telah merencanakan hal itu selama 10 tahun dan sekarang dia mendapatkan momen yang tepat. Benar saja dengan kejadian itu artinya konflik di antara kedua kelompok Yakuza tidak bisa lagi dihindari dan geger-geden pun akhirnya terjadi. Dimana karena kalah jumlah Pihak klan Tojo terpaksa harus kembali memanggil si maniak Majima yang 10 tahun yang lalu kehilangan matanya akibat dor-doran di muka umum. Sementara Date dan kawanan polisi pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bersembunyi untuk menunggu waktu yang tepat. Kembali ke Nishiki, di sini dia juga menyalahkan Kazuma karena gara-gara dialah mereka semua harus terjebak dalam kehidupan gelap Yakuza. Meskipun dulu Kazuma telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Nishiki. Jadi tidak peduli mau itu saudaranya sendiri, Nishiki tetap berniat untuk menghabisi mereka semua beserta semua pihak yang menghalangi rencananya. <tuh> Meskipun dalam kondisi terluka parah, Kazuma tetap berusaha menghentikan Nishiki yang menuju ke parkiran untuk mengambil uang curian milik klan Omi hingga dia akhirnya berhasil menyusulnya dan pertarungan antar keduanya pun kembali berlanjut. Kazuma bahkan rela menerima serangan Nishiki demi menghentikannya sampai akhirnya dia berhasil menjatuhkan Nishiki dan berusaha menyadarkannya kalau tindakannya itu sangat egois. Dengan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Nisiki, Kazuma ternyata tetap tidak tega untuk menghabisinya karena mau bagaimanapun juga dia tetap menganggapnya sebagai saudara. Hingga akhirnya Nisiki yang sedikit-sedikit mulai sadar kemudian berniat untuk own goal seolah-olah Kazuma menghabisinya sehingga dia bisa mendapatkan reputasinya kembali. Lalu di saat-saat terakhirnya. Nishiki memberitahukan sebuah fakta di mana orang yang telah menghabisi orang tua kandung mereka adalah sang naga Dojima dan selama ini orang yang dimaksud sebenarnya ada di sisi mereka. Di sisi lain, Diperlihatkan Yumi dan Aiko yang menemui anak buah Nishiki untuk menebus anak Aiko. Namun setelah serah terima dilakukan, Aiko secara tiba-tiba mengambil langkah ekstrim dengan menyerang kedua orang tersebut untuk merebut kembali uang dari tangan mereka untuk menebus kesalahannya selama ini. Meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Yumi, paling tidak Aiko bisa menyelamatkan anaknya dan memintanya untuk segera menyerahkan uang tersebut kepada klan Omi sehingga semua kekacauan yang disebabkan olehnya bisa segera dihentikan. Tanpa membuang banyak waktu, Yumi langsung tancap gas membawa uang itu ke tengah-tengah medan perang dan meminta maaf karena terlambat menyerahkan uang tersebut. So setelah mendapatkan apa yang selama ini pemimpin klan Omicari, beliau pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mundur dan dengan begitu peperangan pun seketika langsung berakhir. Setelah semua kekacauan tersebut berakhir. Banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak di mana pihak berwajib mulai melakukan pembersihan dengan membawa para korban untuk diberikan perawatan termasuk Aiko dan diperlihatkan juga jauh perbedaan preman di sana di mana wakil pemimpin klan Omi meminta maaf kepada kepolisian setempat atas kekacauan yang dia berbuat. Setelah itu, Kazuma kemudian juga muncul dengan membawa Nishiki yang sudah tidak sadarkan diri untuk mendapatkan pertolongan, so dengan berakhirnya seluruh kekacauan itu. Kazuma, Yumi, dan ayah angkat mereka pun akhirnya bisa bernafas lega dan pulang bersama-sama. Namun saat Kazuma sedang dibopong, dia kemudian menyadari sesuatu di mana ternyata sang naga Dojima yang dimaksud oleh Nishiki sebelumnya tidak lain adalah Kazama. Ayah angkat mereka sendiri di panti asuhan dan film pun berakhir. Yaudah guys, saya pamit dulu Mau lanjut OTW ke undangan Arisan Yakuza dulu Gak enak udah ditungguin Saya yang bawa buku tamunya soalnya Sampai ketemu lagi di film selanjutnya Pazivista Signing